Pengurus Karang Taruna Maju dan Bisa Kabupaten Cianjur ngokolakeun prak-prakan medalkeun program melak tangkal kopi Arabika di Desa Pesawahan Kecamatan Tekoka Kabupaten Cianjur poe Sabtu berang 13 Februari 2021. Karang Taruna Maju dan Bisa miharep tatanen kopi mampu nuwuhkeun usaha ekonomi produktif utamana di desa. Nunuman anu kabengkeut dina organisasi sosial Karang Taruna sa Kabupaten Cianjur ngokolakeun prak-prakan medalkeun usaha ekonomi produktif atawa UEP kalawan melakeun 2.500 binih tangkal kopi Arabika dina lahan anu legana 2 hektar. Dina nas-nasna eta prak-prakan medalkeun UEP teh dilakonan pikeun numuhkeun widang ekonomi utamana di desa, salah sahijina Desa Pasawahan Kecamatan Takoka Kabupaten Cianjur. Dinamprona eta prak-prakan melak kopi jenis Arabika teh diluuhan ku Ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur, 32 Ketua Karang Taruna Kecamatan sa Kabupaten Cianjur, Kabid Daya Sosti Dinas Sosial, Camat sarta Ketua IPSM Kabupaten Cianjur. Jeung Ketua Karang Taruna Kabupaten Cianjur Mudrikah, prak-prakan melak tangkal kopi Arabika mangrupa panaratas organisasi Karang Taruna dumeh tacan kungsi dikereyeh di Kabupaten Cianjur samemehna. Eta ketak dipiharep mampu numuhkeun tur tangaronjatkeun widang ekonomi masyarakat desa. Masih cek Mudrikah rea mangpaat tina melak tangkal kopi. Lianti ngaronjatkeun widang ekonomi sarta ngahiap warga desa, oge gede mangpaatna keur lingkungan, dumeh bisa nyinglar tanah urug turta erosi. Penanaman ini sesungguhnya banyak manfaat, selain juga menghasilkan nilai ekonomis yang sangat luar biasa, karena kita hitung sih sebetulnya kalau dari yang kita tanam hari ini, dan insya Allah juga teman-teman Karang Taruna semua sepakat, kalau ini kita rawat sampai hasil akhir, itu bisa menghasilkan nilai nominal yang sangat luar biasa. Perhitungan kita cash flow itu di atas 2 miliar. Dan mudah-mudahan nanti ke depan dengan adanya inovasi seperti ini, Karang Taruna mampu mandiri tidak serta-merta dan selalu membebankan terus kepada pemerintah. Yang walaupun betul bahwa Karang Taruna mitra pemerintah, anak pemerintah, kita mencoba mengurai dan mengurangi beban pemerintah, apalagi dengan pandemi kondisi saat ini yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, dengan kita tanam kopi ini ada sisi manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya dengan adanya tegakan ini pun juga bisa menjadi bank air, terus kemudian juga bisa mengurangi longsor, karena tentunya akar yang tumbuh ini nanti bisa jadi bank air, bisa mengurangi longsor serta erosi. Sajroning gitu, salah seorang pengusaha Yusuf Ismail nembrakin dirina ngapresiasi eta kagiatan. Dirina miharep engkena bisa jadi mitra usaha sangkan widang ekonomi masyarakat di eta lalawak leuwih ngaronjat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwasanya dengan hadirnya usaha ekonomi produktif bidang kopi ya, klaster untuk perkebunan Karang Taruna ini semoga dapat bermanfaat serta berkontribusi baik, khususnya dapat meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah lokal, khususnya Desa Pasawahan dan Kecamatan Takoka pada umumnya, serta saya juga berharap kepada pemerintah-pemerintah yang berkaitan, utamanya pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, agar dapat juga berkontribusi banyak. Karena apa? Karena nanti ke depan saya juga sudah mengembangkan dan dalam proses untuk yang lebih baik lagi berkaitan dengan manajerial, pemasaran, dan lain sebagainya. Kukituna, pemerintah dipiharep mere pangrojong turta kontribusi patalijeng program pengembangan usaha ekonomi produktif ngaliwatan perkebunan kopi. Pangnakitu, program melak tangkal kopi Arabika gede kontribusina lebah ngaronjatkeun widang ekonomi warga ngirut nonoman sarta pangaruhna anu hade keur lingkungan. Heri Setiawan, Bandung TV.